tahu sih juga. Dengan penyerangan yang terjadi di Sulurang, apakah pelaku sudah diamankan atau seperti apa, Komandan? Ya, jadi terkait dengan kasus yang terjadi, yang menjadi atensi kita semua, menjadi keresahan masyarakat, Polres Cirebon di backup oleh Resmo Polda Sulsel sudah melakukan penangkapan terhadap 3 orang terduga pelaku, dan dalam penangkapan ini kita terus kembangkan dan kasus-kasus yang terjadi terus kita dalami. Termasuk kasus yang luka tikam, kita juga kembangkan para pelaku, dan tentunya sangat berharap kepada para pelaku agar bisa menyelamatkan diri secara baik-baik, sehingga situasi di wilayah kita yang kondusif ini tetap bisa terpelihara dan terjaga. Kak, untuk yang ketiganya yang diamankan ini warga mana saja ini, Pak? Yang ketiga warga di Taman Roya, kecamatan Tamalatia. Untuk ancamannya sendiri, Komandan? Untuk yang ketiganya ini, Komandan, diamankan di mana masa? Apakah di wilayah Jeneponto atau di luar Kabupaten Jeneponto, Komandan? Ada yang diamankan di rumahnya di Taman Roya, ada juga yang diamankan di Makassar. Nah, untuk para ketiganya sendiri, Komandan, ini disangkakan dengan pasal berapa, Komandan? Ya, kita sangkakan dengan pasal 338, 351, untuk kalau ancaman hukumannya 12 tahun ya. Negara ditentukan perannya dalam penyelidikan ini juga dengan lain-lain.